Halo netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya di sini dengan saya Ahusa ya. Ya kali ini gue bakal podcast sport farming lagi ya. Ada dua item di sini yang bagus untuk buat equipment mage ya atau perkakas mage. Di sini kita udah langsung di lokasinya, nah, lumayan ya buat sport farming. Lumayan jauh ya guys ya. Pastinya ini yang kita cari di sini adalah kompos yaitu umbi beracun. Kalau kesini farmingnya aja kawan aja ya guys, terus sendiri kayaknya agak susah ya. Kita coba cek dulu ya. Mati konyol lagi kalau ya. Kita bakal mati konyol lagi. Sudah. Agak susah dropnya ya, nggak tahu ya kalau. Ya. Ini ngapain? Namanya kalah jengkel ya guys. Lu baru tahu ada mini boss di sini. 254. Berarti kita ke sini dulu aja harusnya. Kok ada yang ngeling di sini? Dan di fokus ini gua enggak tahu elemennya apa ya. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar gitu. Ya kayaknya di sini bagusan di sini deh guys. Ngumpul soalnya di sini, kalau di sini ya agak misah sedikit ya guys ya. Terus yang kita cari di sini umbi apa tadi, umbi beracun gitu. Umbi beracun. Next, ini lokasinya lumayan, lumayan ya dari kota naga ya. Syarat untuk kesini yang pasti harus selesai quest ya guys ya. Quest utama dari kota naga dulu, sampai kota naga lah minimal lah questnya ya. Yang lagi satu itu lokasinya ada di mana namanya nih, Umamoja, berarti lewat dataran Halmun gitu, Halimun, lewat dataran Halimun. Untuk kota naga belum hafal ya guys ya, lokasi lokasinya ya, patrong juga belum karena masih baru banget. Dataran Halimun ke Umamoja. Ini berarti guys ya. Ini ya. Oh ya. Udah lock ya guys ya. Di Umamoja. Nama monsternya belum kelihatan. Lupin bukan, bukan Lupin ya guys ya. Dan Ron bukan. Dan saya cari belum ada ini. Ini apa sih namanya? Katakon. Bukan Katakon ya guys ya. Saya pakai Katakon, jatuh agak bukan, bukan Katakon ini ya guys ya. Nyunyu lah dia pokoknya. Nah, ini lokasinya mana sih? Gitu-gitu. Area 2 nya lewat mana deh? Nah, kemana ini? Bentar. Lepas ini mungkin ya. Di area 2 dia. Du area 2 kayaknya sih. Kita cari Katakon juga. Nah, itu dia. Nah, ini dia nih. Megadon ya. Unyu-unyu gitu gimana gitu. Di sini kayaknya udah bisa farming ya, guys ya. Kalau kalian nemuin spot yang bagusan lagi silakan. Di sini yang kita cari suara getaran bumi ya, guys ya. Bergetar gitu. Oke.
saran ini. Nah, coba dulu ya. Agak tebel ya. Tebel 200. Karena getaran bumi itu agak susah juga di topnya. Yang sekarang ini kan apalagi kondisinya nih ngumpul juga ya guys ya. Tapi gue gak tahu pastinya ngumpulnya yang banyak itu gimana ya. Nah lokasinya Bunga Muda. Lumayan ya guys ya, ini jaraknya motornya jauh-jauh banget ini. Dari Grojogan Milka sama Moja Harga lumayan ya, jauh-jauh juga ya. Nah untuk harganya dulu ya guys ya, harganya ya lumayan sih, 20 jutaan dapat. Terus ini yang lagi 40 jutaan, gue jualnya ngecer aja guys, cara kita gue jualnya ngecer aja jadi enggak jual stock. Tapi kalian jual stock bisa juga, boleh apa besarat. Jual guys, jual jual aja kayak gini lupa. Yang ini yang jualnya rata-rata ngecer semua ya guys ya. Suara getaran buminya diecer, jualnya cuma jual 10 kayaknya yang jual sama orang. Oh beda orang deng. 1, 2, 3. Nah 3-3 dia jual ya guys ya. Yang ini 2-2. Yang ini ya udah sama juga ya, beda orang ini yang jual ya guys ya. Nah jadi ada yang farming lagi satu umbi beracun. Di domestik nggak ada yang jual ya. Dari sini jualnya ngecer juga nih, ada yang jual banyak nih. Yang ngecernya kayaknya oh satu orang ini jual ini guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini satu orang nih jual ini ya. Umbi beracun. Udah dari harganya ya seharusnya kalian ya lumayan sih ya gitu ya, untuk buat loncatan awal gitu. Farming santai, yang pengen farmingnya keliling itu kalau misalnya jual kayak tadi banyak kayak gitu tuh nggak tahu ya gue bisa laku semua apa enggak ya. Kalau seandainya banyak yang farming agak susah sih lakunya ya, tapi kalau seandainya dia sendiri nggak masalah ya. Dari sini pandai besinya di mana ya guys ya? Akar padu pandai besi. Oh ya ya. Nah ya. Kayaknya kota naga lebih simpel ya guys ya, di luar semua NPC-nya. Sip. Nah, pandai besi di sini yang kita jadiin bahan itu apa namanya? Diperkakas tambahan. Di mana dia tuh, paling bawah. Nah ini ya, celemek pinggang eksotis. Oke, di sini magic attack, kecepatan merapal, kebal bumi, attacknya minus tapi guys ya. Untuk mage yang pure mage ini enak banget. Terus suara getaran buminya nih ya, sama umbi beracun kan butuh 10 biji aja. Jadi ya mau gacha 2 slot boleh gitu ya. Ya mau gacha 2 slot farming banyakin gitu. Ya sambil getok-getok gitu. Bahannya cuman pakai apa nih di sini? Kain sama fauna aja guys, sama spina tapi jeleknya ya. Ya enggak masalah ya kalau itu ya. Getok 100 juga cuman 100k aja spinanya ya guys ya. Udah mamatnya. Oke ini cuma pinggang eksotis. APP nya gimana ya, ntar gue lupa kasih lihat ya guys ya, APP nya atau kulitnya bentukannya gimana.
looking for somebody who could save him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Tinggal eksotis. Walah, eksotis dari mana coba? Plus S nya plus S plus 1 3 juta ya. Lumayan sih. Wow, slot 1 1 koma ya. Mahal juga ini. Gue berusaha darah sama harganya. Ada colok monster besar laut ya. Yang ini dikasih Narumi Hina. Ini user make ya. Oh, mayan ini guys. Gacha satu slot aja udah mayan ini. Yang mau coba nih silakan ini. Mantap ini. Dapat aja 10 biji udah 17M dapat ya. Ya itu pun kalau laku semua ya. Udah ya. Besok-besok kita gacha ya farming nanti ya. Mungkin gua ngajak serikat gua ya. Ya udah sih. Oke, yang penting udah tahu aja harganya mayan ternyata guys. Gua kira murah ini. Udah ya, mantep itu. Ternyata mantep ya. Gue kira murah itu. Satu slotnya ya guys ya. Ya kurang lebih itu yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nih jika kalian suka konten-konten gue. Jangan lupa apalagi ya, itu aja sih ya kayaknya ya. Ya di komen-komen lah sedikit ya guys ya. Komen aneh-aneh juga boleh, gak apa-apa ya. Yang penting masih di nalar aja. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.